informasi di sana. Ini kita ngiris-ngiris dagingnya di rumah di foto. Enggak, udah. Halo. Rame tante. Mau beli gas ya kan? Biasa kalau. Tapi ini udah nggak ada gitu, jadi iseng dia. Sama pelan. Aku tadi baca. Kok pelan sih? Tapi kan aku kan HP rebutan sama Isa. Masanya bukan piler tapi maksudnya bukan itu tapi piler gitu. Iya. Salah aku ngetiknya T-E-E-L tapi di auto koreknya. Iya. Dia auto koreknya itu bahasa yang sering disebutkan sama orang Indonesia. Tapi aku pertama baca juga langsung nyambung, bukan pillar ya, langsung tahu maksudnya pillar, tapi aku bacanya pelan. Eh nggak begitu, kamu pillar maksudnya. Lihat lagi ya. Cuman kan lucu. Kata Celeli, emang nggak nyangkut itu. Apanya yang nyangkut lagi kan? Maksudnya nempel. Bilangnya ibu, tadi mengalami ngangkut. Obrolannya sudah obrolan dewasa, kita ya, tutup, kita lanjut lagi. Nahor, ini hujannya masih gerimis ya. Aku mau bantuin iris-iris daging sama kikil. Kentong. Suasananya masih hujan. Ibu-ibunya belum datang. Masih hujan loh tuh, perabotan tuh. Perabotan masih di sana tuh, kompor masih di sana. Ini kita ngiris-ngiris dagingnya di rumah di putut alias buset. Kita ke sana lor. Tuh, payungnya nyampet mangga nih mbak. Bu Mano masih tuh sudah berjejer payung. Assalamualaikum. Iya udah rame ternyata. Iya. Assalamualaikum. Bapak makan. Selamat makan. Enggak, udah. Halo. Ya Allah, tinggal lagi motongin daging doang. Apa? Talenannya mini. Iya, mini banget. Ya. Ini kan talenan Aisyah. Apa punya Aisyah? Iya, ya, talenan aku yang paling kecil tadi. Ya. Mainannya Aisyah. Talenan mainan. Di pos kan boleh banget. Ternyata ada yang kecil. Iya. Oh, dari mana, Mbak? Sama lo. Oh. Mbak Retna, apa kabar? Oh iya Aisyah tadi yang megang katanya. Nih, apa itu Bu? Telepon Bani di reject. Oh iya dipegang Aisyah tante. Tuh aduh HP-nya dipegang si Endut. Si di rumah lagi cuma potongin ini, potongin dagingnya. Ini daging, empuk banget tante. Udah matang tuh. Ini daging, rame tante. Terus, ditambah ada daging kepala, jari. Ada telinga, ada kuping. Telinga kalau kuping tante. Aduh. Bisa lagi nerima telepon bisnis. Tadi itu paling tante di pos tuh paling. Celeri. Box ini udah boleh sih. Emang dia udah pulang? Tante udah pulang. Oke. Ini enggak kekecilan segini memang segitu ya? Kecilan, Min. Alah. Dia katanya biar banyak katanya, Bu. Oh, iya, tapi kekecilan. Kekecilan. Aku hancur. Oh, benar juga. Ya, aku enggak bawa garpu. Garpu deh, tinggal liatin aja tuh orang garpu habis. Tinggal suruh mandorin, Lur, sama Busep. Busep. Kita mandorin. Ya, ibu. Mana enggak tahu. Oh, udah Bu kasih balik aja, Bu. Mantul. Enak lor. Nyobain satu enak lor, udah berasa bumbunya. Aku belum nyobain lor, aku yang pertama datang dari tadi belum nyobain. Ya, gimana ceritanya? Kayak belum pengen gitu. Kenyang Bu, ngadepin si Abis. Nih, kita nyomot. Bukan ini Abis tante. Jam-jam begini, Cak.
Makan apa tuh? Nasi maksudnya? Kagak ada. Mau beli gas lewat biasa kalau gas lewat hijau. Banting, kuahnya kurang apaan? Suruh nyobain aja. Elvan, sama Bucek. Mama sini deh. Siapa dia kayak payung enggak? Udah, Bu. Udah. Enak. Udah, pas. Udah. Berarti ntar ini tuh kita penyajiannya dicemplungin apa kita ambilin di mangkok-mangkok sih? Iya. Kita tadi mangkok-mangkok ya, ini apa tuh kentang dulu ini terus apa tomat, bawang. Emping diremeng ping. Empingnya diremeng. Iya, diremeng tinggal. Tapi hancur banget. Ini Bu, takutnya ada yang enggak suka emping gimana Bu kalau itu? Ya makanya apa entar empingnya ini. Ngambil sendiri aja. Kalau ngambil sendiri enggak cukup. Soalnya itu setengah toples. Itu mahal banget aku. Oh, 90 berapa? 90.000. 90.000. Ya udah di misalnya enggak doyan, kan dia enggak banyak-banyak juga ya. Di pinggirin aja. Daripada yang punya asam urat ya. Daripada ini bagi dua aja kan segini. Kira gua tadi apa emping gede sama emping kecil harganya beda. Beda ya. Ternyata sama. Mendingan sih kalau yang kecil jadi lebih banyak kan apa kali gitu ya. Iya. Besok-besok kita kalau mau belanja tinggal WhatsApp. Tapi harganya ternyata mahal, Cek. Bawang kita semalam 35 ya. Di mana? Di yang itu langganan Ibu belanja itu. Kita bawang kan 35. Adiknya ya. Kenapa tadi isi keriting di luar cuma 20 berapa? Lah saya kan beli situ cuma bumbu-bumbu doang yang enggak ada, Bani. Pikir kita tuh biar sekalian gitu, Bu. Soalnya si Bujang kan udah enggak jualan, adanya bosnya doang. Kalau saya belanja di situ itu yang enggak ada gitu, Bani. Enggak males gitu ya kalau misalnya udah langganan. Iya, nyari lagi kita kan. Mana itu? Kalau si Bujang kan udah ibaratnya kita aja dikasih harga ya. Kalau waktu itu kan ada ibu-ibu tuh nawar itu 10 giliran sama kita kan dihitungnya cuma 9 karena kata dia tuh ke ibu-ibu. Itu baru langganan. Iya, yang perempuan maning. Yang perempuan tuh saya beli itu maybe 7,5 maning. Nah iya kan tuh semalam 7,000. Makanya itu lain-lain. Serenceng Bu. Mahal kalau magic ya? Saya padahal tadinya goceng loh di itu yang di tempe depan itu. Tapi emang pada naik banget, di dia juga 7,000 banget. Nah kayak gini lor, nih, gini nih caranya, motongin, motongin. Ini ada dagingnya loh, ini cuma bukan cuma kikil sama daging kepala doang. Tadi kita nambahin beli di pasar. Daging khusus daging ya tadi ya Bu ya. Udah dimasukin sini Bu? Udah itu di bawah tuh. Oh, udah di bawah tuh katanya nih. Nih dagingnya kali ya. Ini ya. Oh iya nih. Mantep. Yang tadi dari pasar nih, tapi aku enggak mau motong itu. Ada 3 apa? Enggak ada gede. Aku mau motong ini aja lur, karena kan aku satunya megangin kamu. Si Anin minta makan, habis makan tidur. Emang enak sih bagian tidur. Udah main HP, udah kebanyakan main HP. Udah sholat dulu, belum sholat. Udah makan mau udah disuapin, sholatnya belum. Disuapin? Tumben. Bukan emang disuapin itu, dulu itu, tadi Mbak Reni Mbak Reni ngasih jajanan. Katanya buat makan bareng-bareng gitu tuh tadi tuh. Lah kata aku iya Mbak diterima, ternyata kurirnya salah ngirimnya ke rumahnya si Elsa. Terus ya itu si Elsa yang nganterin ke rumah aku. Nah, kok bisa emang nomornya nomor rumahnya salah kali, 23 jadi 24 jadi Elsa 27 28 jajanan dia nggak ada di sini. Pas tabungan sih tadi sih cireng, kata Mbak Reni, Mbak cobain Mbak, mumpung masih panas. Iya, aku gak enak cobain sendiri, ntar aja bareng-bareng, gak tau. Cireng Mbak? Cireng isi kayaknya deh. Udah matang gitu? Udah. Ianya gak ada? Ianya, belum pulang kejebak hujan. Kerja ya? Enggak, apa sih mau per uang? Mbak Reni udah? Mbak Reni udah? Oh.
pantesan tadi main itu pagi-pagi itu ya? Iya. Itu tadi dirimu mesin cuci yang satu tabung dah? Iya. LG, berapa duit itu? Baru beli, udah mau jual. Baru jual. Kenapa? Enggak, baru beli ditanyain harga. Eh, jual. Nih orangnya, tuh kita serius, kita mah serius nanya. Lihat deh di grup tadi, dia curung banget komentarnya. Apaan? Emang iya? Emang apa sih? Kalem-kalemnya itu tetap aja. Baca bagi. Aku gak baca. Coba gue baca nih, Lord. Iler maksudnya. Ya Allah, ya Robi. Aku gini. Apa? Apa sih ini? Gak ngerti Enggak ngerti. Nah, emang enggak ngerti apa. Nyambung ya ini. Orang udah ketawa-tawa. Pisau ketinggalan sama talenan. Bentar dulu. Ini bulekku ya. Oh, jadi ini. Itu buleku meriang sakit. Oh. Katanya dimimpiin almarhum ibumu, oh, gitu. Sama mbakku, dua-duanya nyamperin baik. Yang dimimpiin yang udah enggak, yang dimimpiin yang udah enggak ada gitu, jadi iseng. Besok dia sama pel. Aku tadi baca. Oh. Kok peler sih? Ah, tapi kan aku kan HP rebutan sama Isa. Masalahnya bukan piler tapi maksudnya bukan itu tapi piler gitu, iya. Salah ngomong. Aku ngetiknya P-E-E-L tapi di auto koreknya. Iya. Dia auto koreknya itu bahasa yang sering disebutkan sama orang Indonesia. Tapi aku pertama baca juga langsung nyambung, bukan piler ya, langsung tahu maksudnya pilar, tapi aku bacanya pelan. Saya nggak begitu, tahu pilar. Coba lihat lagi ya. Coba kan lucu. Kata Celali, aduh nggak nyangkut itu. Apanya yang nyangkut lagi kan? Maksudnya nempel. Salah itu, jangan nyangkut bilangnya ibu. Tadi mengalami nyangkut. Ya. Aduh lor, obrolannya sudah obrolan dewasa. Kita ya, tutup, kita lanjut lagi nanti ya lor ya. Ini kita motong-motong dulu, nanti kita lanjut di sana. Potong daging lah.